Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, ada kabar yang cukup menarik terkait persidangan Ferdinand Hutahayen. Ferdinand Hutahayen sebelumnya itu mentweet di akun Twitternya terkait Allahmu lemah, Allahku kuat. Kalau Allahmu lemah itu perlu dibela, kalau Allahku kuat itu tidak perlu dibela. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahayen, yang pada akhirnya Ferdinand itu dilaporkan ke kepolisian dan menjadi tersangka, setelah itu ditahan. Karena diduga teman-teman Ferdinand itu melakukan ujaran kebencian. Nah teman-teman, coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Ferdinand Hutahayen dituntut 7 bulan bui kasus kicau Allahmu lemah. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayen dituntut 7 bulan penjara atas cuitannya Allahmu lemah yang diduga menyebarkan berita bohong alias hoak sehingga menimbulkan keonaran. Jaksa menilai Ferdinand terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyebarkan berita bohong menimbulkan keonaran. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ferdinand Hutahayen terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primer, kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 5 April 2022. Jaksa lantas meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara terhadap Ferdinand. Jaksa juga menuntut agar Ferdinand ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinand Hutahayen dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi masa terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata jaksa. Sebelumnya Ferdinand didakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian hingga penodaan agama lewat akun Twitter @ferdinandhayen3 pada 4 Januari 2022. Kicauan yang dimaksud berbunyi, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Nah itu teman-teman, terkait tuntutan jaksa kepada Ferdinand Hutahayen yang akhirnya dituntut jaksa 7 bulan penjara. Ini masih tuntutan jaksa teman-teman. Jadi pihak hakim belum memutuskan akan berapa lama Ferdinand itu ditahan atau mungkin apakah Ferdinand itu bebas. Jadi semua masih belum final karena hakim belum memutuskan. Yang saat ini tuntutan jaksa adalah 7 bulan penjara. Nah teman-teman, kasus Ferdinand Hutahayen ini menarik perhatian karena ada saksi ahli yang meringankan bahwa apa yang disampaikan oleh Ferdinand itu bukan kategori penodaan agama karena Ferdinand itu tidak menyebut agama tertentu dalam tweetnya. Itu saksi ahli yang mengatakan seperti itu teman-teman. Dan bahkan saksi ahli mengatakan apa yang disampaikan Ferdinand itu untuk mensikapi kelompok-kelompok radikal. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang dimaksud oleh pihak saksi ahli ini yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ferdinand adalah untuk mensikapi kelompok-kelompok radikal. Wow. Jadi radikal sebagai bahasa yang selalu dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan beberapa komunitas muslim, teman-teman. Lalu siapa teman-teman saksi ahli yang meringankan Ferdinand Hutahayen ini? Dia adalah Habib Kribo, teman-teman. Habib Kribo ini membela Ferdinand Hutahayen karena dia menjadi saksi yang meringankan. Katanya apa yang disampaikan Ferdinand itu bukan kategori penodaan agama. Itu bahasa satire yang ditujukan kelompok-kelompok radikal. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya, pembelaan dari Habib Kribo. Kita baca berita dari CNN Nasional.
Habib Kribo bela Ferdinand soal Allahmu lemah, itu bahasa satire. Penggiat media sosial Zain Asegab alias Habib Kribo menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus cuitan Allahmu lemah dengan terdakwa Ferdinand Hutahain. Dalam kesaksian, Zain mengatakan bahwa cuitan Ferdinand itu tidak termasuk penodaan agama. Saya pikir normal saja. Status yang dibuat oleh Pak Ferdinand itu sering saya gunakan perkataan itu. Di situ kan tidak menyebut agama apapun. Bahwa tanpa nama agama, kata Zain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa, 29 Maret 2022. Menurut Zain, cuitan Ferdinand itu semacam satire untuk melawan kelompok-kelompok radikal. Lagi pula menurut Zain, kata-kata tersebut kerap digunakan oleh Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Itu bentuk bahasa satire untuk otokritik, untuk menyikapi kelompok-kelompok radikalisme yang sering mereka gunakan bahasa kekerasan atas nama Tuhan. Kata-kata itu sering digunakan Gus Dur, jadi tidak ada maksud menghina agama tertentu, tapi bentuk peringatan atau kritik, jelas Zain. Sebelumnya, jaksa mendakwa Ferdinand melakukan tindak pidana ujaran kebencian hingga penodaan agama lewat akun Twitter @ferdinandhain3 pada 4 Januari 2022. Nah, itu teman-teman pembelaan dari Zain Asegab alias Habib Kribo menjadi saksi atau orang yang meringankan tuntutan yang didakwakan kepada Ferdinand Hutahain. Nah, teman-teman, kalau kita bicara yang disampaikan oleh Habib Kribo ini juga saya pikir masih belum jelas bahwa kalimat yang digunakan Ferdinand itu ditujukan untuk melawan kelompok radikal. Tetapi kalau untuk melawan kelompok radikal, kenapa harus membuat narasi tentang Allah? Allahmu lemah, Allahku kuat. Kenapa memakai narasi seperti itu? Kok tidak langsung saja mengkritik yang bersangkutan? Siapa yang dimaksud radikal itu kritik saja? Atau memberikan pernyataan-pernyataan yang langsung ditujukan kepada mereka-mereka yang dianggap radikal? Lagi pula teman-teman, menurut saya, statement radikal-radikal itu sudah lama kita dengar. Dari sejak Pilpres 2014 kemarin, teman-teman. Sampai hari ini bahasa itu tetap digunakan. Tetapi kalau kita sebelumnya itu, pada waktu era pemerintahan SBY, ini tidak dengar kita bahasa-bahasa seperti itu. Radikal-radikal tidak kita dengar. Tetapi di era sekarang ini, rezim sekarang ini muncul bahasa-bahasa itu. Dan sampai hari ini yang dituduh radikal-radikal itu loh, tidak pernah diproses secara hukum. Kalau radikal itu salah melanggar hukum, maka itu proses hukum. Ditahan, dipenjara, diadili di pengadilan. Tapi sampai saat ini, tidak ada orang yang disebut-sebut radikal-radikal itu diproses secara hukum. Apakah radikal itu melanggar hukum atau seperti apa? Sampai hari ini kita belum jelas. Jadi masyarakat Indonesia bingung dengan kalimat-kalimat seperti ini. Radikal, 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 tetapi tidak pernah menunjuk siapa yang radikal. Nah, ketika orang menunjuk orang itu misalkan radikal, maka orang itu bisa menuntut balik kepada orang yang menuduh radikal. Maka proses itu akan fair di persidangan. Tetapi sampai hari ini tidak pernah menyebut siapa yang dimaksud dengan radikal. Tunjuk siapa orangnya, lalu proses secara hukum. Itu saya pikir lebih clear, lebih gentle, lebih terbuka. Tetapi kalau bicara radikal-radikal tetapi tidak menyebut nama, untuk apa? Apalagi saksi ahli mengatakan yang meringankan ini, teman-teman, bahwa pernyataan dari Ferdinand Hain itu ditujukan untuk melawan kelompok radikal-radikal. Nah, itu teman-teman bahasa-bahasa yang sering digunakan tetapi tidak pernah menunjuk orang siapa yang radikal, siapa yang radikal. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.